Di warga dari masyarakat Ampel mengatakan kami sudah menyerah. Dengan ini kami mengangkat bendera putih. Masyarakat Ampel sudah mengibarkan bendera putih. Ini kondisi Jalan Sasak. Kita sedang mengibarkan bendera putih menuntut pemerintah Indonesia untuk segera menjawab tentang kekebalan antivirus, inflasi. Kami tidak akan dapat bertahan kalau saving, simpanan masyarakat terus tergerus akibat inflasi. Dan pemerintah melaksanakan PPKM demi kebijakan yang mengutamakan public health. Sedangkan financial health dari masyarakat tidak pernah diperhatikan. Inflasi terus menghantui kami. Mau sampai kapan? Kami sudah mengangkat bendera putih. Menandakan kami menyerah dengan keadaan yang terjadi di negeri kita. Ya, kami menuntut. Tuntutan sudah ada di meja setnek. Tinggal disampaikan kepada pemerintah. Kami menuntut kekebalan virus yang paling kejam saat ini, virus inflasi, sehingga saving masyarakat terus tergerus. Ini kembali bendera putih dikibarkan. Saatnya pemerintah memperhatikan bagaimana nasib rakyat-rakyat yang tertindas, nasib rakyat kecil. Assalamualaikum. Ini bendera putih ada di salah satu toko. Ini kembali bendera putih sudah dikibarkan di salah satu toko. Dan ini lagi bendera putih. Kami menyatakan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera tanggap akan kekebalan kesehatan finansial masyarakat melalui antivirus yang sebenarnya antivirus inflasi. Terima kasih. Semoga Joko Widodo masih memiliki telinga untuk mendengar, memiliki mata untuk melihat, dan memiliki hati yang bisa dapat merasakan nasib rakyat.